Halo pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya Deus Delmonts di Gaming Classic Channel seperti biasanya Lord Deus, dan kali ini kita melanjutkan lagi permainan Bloodrayne. Dan kali ini kita memainkan permainan ini menggunakan kostum medic dari permainan Team Fortress ya. Kenapa saya menggunakan kostum ini? Karena memang kan ternyata saya berubah kalau di game ini adalah berbatang-batang di Jerman, yaitu melawan Nazi ya. Jadi kebetulan kostum medic Team Fortress ini memang jagoannya itu orang Jerman dan kostumnya agak-agak mirip dengan Nazi ya. Jadi kita langsung aja pakai baju ini untuk bermain Bloodrayne ya. Namun sebelum kita memulai permainannya, buat kalian jangan lupa untuk memencet tombol like-nya, dan jika kalian baru di channel saya, jangan lupa untuk pencet juga tombol subscribe serta nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. Nah, bajunya sekarang sebenarnya agak kekecilan ya. Langsung saja kita memulai permainannya, oke? Di sini kita sudah sampai ke Town Hall ya, teman-teman. Oke, di sini misi kita menghancurkan ini, menghancurkan, tinggal menghancurkan aja. Nih kita stop darahnya. Ini kita udah lama nggak main ini, jadi agak lupa kontrolnya. Oke, ini kita harus ke sini ya. Udah lama juga sih, minggu lalu kita main ini, tapi karena banyak main game lain gitu. Oke, kita menggunakan jurus slow motion karena kita di air ini. Oke, ini rusak terus. Oke. Ini darahnya tinggal sekarang ini. Tarik lagi. Cepat man. Oke, dikenyap-kenyap. Darahnya diambil. Kayak orang apa namanya, mendesak-mendesak gitu ya. Sini loh. Sedot, kenyot, kenyot. Oke. Nah di sini kenyot lagi. Di situ kita rodak dia. Dia detonet gitu ya. Sebelum mati dia meledakkan diri. Ayo. Oke, di sini ada beberapa ini. Die, you ugly son of a bitch! Oh. Easy with that thing. And who'd you call ugly? Excusez-moi. I didn't mean to. Save it. Just go to the female to my mausoleum. You'll be safe there. Well, okay. I don't think so, you see. I got it pretty good right here. Yeah.
punya senjata. And it's only a matter of time before these things find a way in. And what if your ammo runs out? Well, maybe you got a point, but... Take your gun and go. The gravedigger's already there. It's the safest place for now. Gravedigger? Jean's alive? My brother-in-law? All right, I go. Excusez my manners. Adieu, mademoiselle. Hold on there, mister... That'd be a deputy going. Deputy Gorham, then. How about unlocking this thing? Ah, oui, bien sûr. Okay. So sorry. Say, Feeny. Well, I'm off now. Later. Oh, shit. Oke, kita mendapatkan firepower yang lumayan banyak. Kalau salah di sini ada yang harus kita selamatin, masih ada ya. Kita pause proceed to next area. Oh enggak, kita cukup ke next area aja ya. Oke, langsung ke next area. Lewat dong. Lovely. Nah ini agak ngeselin loh. Loncat ke atas tiangnya ini, ke next areanya ini. Keburu ada musuh ya. Oke, ini agak mengesalkan sekali. Jadi kita setiap proses ini kita harus ke atas tiang dan oke, berhasil. Oke, sekarang di sini kita masih kayaknya masih nyametin orang. Oke, kita save di new save ya. Oke, masih destroy the nest and Survive War ya. Oke, ini untuk menyelamatkan ini. Kita masih bergelut untuk naik ke atas. Kambing ya. Di episode ini agak meresahkan hati tuh. Oke, di sini kita harus oke, berhasil. Di sini kita masuk level sini ya. Trouble. Oke. Ini ada survivor yang harus kita selamatkan. Oke. Dia pakai mesin gun ya. That doesn't matter. Go to the Famille Termain Mausoleum as quickly as possible.
Oh, ayahnya terbunuh. Go. Kurang ajar. Kamu kau pergi gitu, ya? Tak isep ya, tak kenyot kenyot ya. Oke. Banyak minum sini. Oke, sekarang kita ke lantai bawah. Ini tadi kenyotnya. Di sini. Oh, kita membutuhkan bateri ya. Kita akan kalau salah bateri itu ada di sini. Oke, kita mendapatkan baterai ya, dan kita akan progres ke tempat tadi ya untuk menghancurkan the nest ya. Jadi cara masang baterainya itu dengan dipukul. Oh, udah es. Dan oke, okay, sini kita oke, kita berhasil menghancurkan dan proceed to the next area misi kita berikutnya ya. Oke. Pukul lagi. Buat enggak ada tombol interact ini, itu adanya pukul gitu ya. Oke. Dan ini ada suara-suara angin gitu ya. Karena kan badai di gamenya gitu ya. Dan saatnya kita ke area berikutnya lewat sini gitu. Isep darah. Oke. Nah ini dia untuk part berikutnya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk Colonial Power ya. Thank you banget untuk kalian yang sudah menonton. Dan ini adalah akhir dari video kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk pencet like-nya. Dan jika kalian baru di channel saya, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update game-game klasik. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, amigos.